versi Rudy Weba karena aku sudah memiliki skin terbaru yang super menyeramkan. Dan skin apakah ini? Ini adalah skin mobil ambulan, guys. Kita akan menggunakan skin mobil ambulan yang mana ada hantu pocong dan kuntilanak di atasnya ya. Jadi ini ceritanya ambulannya ini membawa jenazah gitu, dan jenazahnya ya udah meninggal ya. Jadi dia menjadi pocong atau kuntilanak gitu ya. Jadi ini kayak gitu guys ceritanya. Jadi ini adalah hantu mobil ambulan pocong dan kuntilanak ya. Kita namain panjang banget dah. Yang pasti ini sangat kuat sekali guys. Ini bisa menabrak dan pastinya akan seru banget. Jadi kita akan pakai skin ini di map rahasia Stumble guys. Aku nggak tahu tuh bakal dapat skin apa. Yang pasti aku akan membantai semua peserta di game Stumble guys menggunakan skin mobil ambulan ini. Let's go. Oke guys, ini dia guys, saatnya kita bermain di map Pipot Push. Oke, di sini pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5 guys. Kita akan tabrak membuat mereka semua menjadi jenazah ya. Pokoknya siapapun yang dibawa masuk ke dalam mobil ambulan, dia akan meninggal dan menjadi hantu sama seperti si pocong dan si kunti ini. Walaupun kuntinya warna hitam sih. Ini lagunya agak serem juga nih. Hilang guys. Kita masukin ke dalam mobil ambulan. Mereka akan menjadi... Oh, ini konsepnya bagus juga sih ini. Mobil ambulan. Jadi kita tabrak, baru kita bawa guys. Karena itu kan fungsi mobil ambulan itu. Membawa pasien ya. Oke, ini lagi kita makan. Oke, pocong dan kuntilanak ini hanya pajangan aja nih kayaknya nih ya. Biar makin serem aja nih. Oke, di sini ada si... apa ini? Slendy Bob ya. Halo Slendy Bob, apakah kamu ingin dimakan juga? Oke, santuy aja guys, slow ya. Nah di sini kita makan aja deh ini deh. Nanti bakal berbahaya nih soalnya nih. Nggak bisa kemakan guys. Nggak bisa guys, terlalu gede dia nggak bisa dimakan. Oh Skibi di toilet tuh. Oh, cartoon cat. Oh my god, tiba-tiba ada monster yang tiba-tiba muncul. Kita akan mengalahkannya guys. Kita akan menjadikan Skibi di toilet ini menjadi mayat yang kita bawa menggunakan mobil ambulan. Let's go, kita tabrak dia. Kenapa guys? Oh ancang-ancang dulu. Oh, ada satu, tersisa satu guys, tersisa si Cartoon Cat ya. Ini kuat sih Cartoon Cat, tapi kita lebih kuat guys, karena kita mobil jenazah ya. Siapapun yang tersentuh mobil jenazah, dia akan menjadi jenazah gitu. Sebenarnya mobil ambulan ya, tapi kan mobil ambulan ini pengangkut jenazah sering ya. Ayo kita. Mengapain kau? Langsung meninggoy dia guys. Pokoknya sekali kena langsung meninggoy dia ya, walaupun tidak termakan karena dia kuat gitu. Kalau yang peserta biasa dia langsung mati dia. Langsung hilang gitu, termasuk ke dalam sini. Tapi nggak muat guys, ukurannya terlalu besar ya monster. Oh cacing, ada cacing guys. Oh my god, ada cacing besar Alaska. Oh my god, kabur. Oh my god. Langsung kabur. Berbahaya sekali. Cepat. Ini gak bisa guys, itu gak bisa dilawan ya. Cacing besar Alaska ini gak bisa dilawan. Kita langsung ke garis finish. Langsung. Oh my god, untung banget selamat kita ya. Ini sangat berbahaya guys. Hampir saja kita dimakan si cacing besar Alaska. Kalau dimakan kita pasti kalah sekuat apapun si mobil ambulan ini ya. Map stasiun kereta guys. Oh my god. What? Di sini tidak ada peserta guys. Oh my god. Ini bukan kita jadi pemangsa, ini kita yang dimangsa ini. Astaga. Wah, sial ini kita guys. Kayaknya kita sedikit sial di sini ya. Oke. Kalian lihat ini Thomasnya versi kecil guys, bukan versi besar ya. Jadi dia nggak bisa ngelawan ini. Ini harus, aduh. Bagaimana ini guys, bagaimana ini ya?
Oke, kita akan pasrah aja, kita lihat dulu peserta monsternya apa. Aduh, Heitayo guys, ada monster Heitayo gede banget guys. Kabur. Sudah aku kasih tahu tadi kalau si Thomas ini tidak akan bisa melawan monster kalau dia belum memakan peserta lain guys. Mati guys ya. Tidak bisa Thomas X mengalahkan Heitayo karena ini aku belum punya versi yang besar ya. Mohon dimaklumin ya. Aku belum punya versi Thomas yang besar, ini yang kecil. Jadi harus makan orang dulu baru bisa menjadi besar dan bisa menghadapi Heitayo gitu loh. Oke, kita cari lagi. Aduh masih sama guys. Aduh. Oke, enggak apa-apa, kali ini kita akan coba selesaikan ini walaupun tidak makan orang ya. Enggak apa-apa, kita akan kabur aja. Nanti kalau sudah lolos di sini baru kita kita basmi itu Heitayo itu ya. Sabar guys. Ini dulu kita selesaikan misi di sini dulu nih. Oke, apakah ada di sana? Kayaknya kita harus ke sana dulu deh. Supaya lompatnya enggak jauh-jauh banget kali ya. Atau kita lompat di sini aja, bodo amat ya. Kayaknya nyangkut. Oh, enggak. Dikit nge-lag, enggak ngaruh. Oke, apakah ada besar? Mana? Oh, itu dia. Heitayo-nya muncul, everybody. Heitayo, dia bus kecil. Melaju. Ini agak aneh juga, kenapa Heitayo ada di rel kereta gitu. Aneh banget, ini punya kaki laba-laba lagi. Kita lompat dulu, guys. Naik ke atas dulu. Oke. Ternyata bisa dihindarin ya. Dia nggak naik guys. Oke, mantap. Turun lagi ke bawah. Ini kayak pengecut kita ini. Thomas X diperlakukan macam bocil ini ya. Harus kabur. Oke, ada lagi. Oke, kabur. Itu dia tuh. Melaju, melambat. Dia selalu senang. Heitayo, di bus kecil mana? Laju, melambat, di selalu senang. Oke, masuk dulu kita ke sini. Oh, hampir aja guys, hampir ditabrak kita ya. Oke, sabar guys, sabar. Nanti pembalasan dendam kita nanti kita dapatkan crown dulu di sini supaya mapnya diganti gitu loh. Kalau nggak menang nggak ada ganti map kita ini. Makanya kita menangin dulu, nanti kalau kita dapat map yang lain bisa memakan peserta lain, baru kita akan menghabisi si Tayo kurang ajar itu. Oke, turun di sini. Nice. Apakah akan ada lagi datang dia? Tidak terdengar suara Heitayo. Apakah sudah berakhir teror Heitayo? Apa itu guys? Ada skateboard itu. Kok ada skateboard sih? I don't know itu apa. Berputar ada skateboard, masa kita pakai skateboard sih? Ini kan bukan peserta manusia gitu. Hei, kabur. Oke, kita ambil guys skateboardnya. Oh, jadi cepat. Kocak sekali. Ditaruh di bawah rodanya malah cepat guys, kayak turbo. Wah, ini lucu sih ini. Weh, gokil guys. Weh, bisa ngedrip. Wah, gokil. Ternyata begini caranya biar bisa menang ya. Dia tidak akan bisa mengejar kita karena kita pakai skateboard dengan nos yang ada di bawah kereta ini. Oh my god, laju banget ini. Menang sudah. Saatnya ke garis finish. Oke. Alright everybody, kita berhasil dapat crown dan saatnya kita beralih ke map yang lain dan kita akan balas nanti Heitayo ini ya. Sabar guys, aku akan balas dia, kurang ajar dia mengejar-ngejar aku ya. Oke guys, aku dapat map peapot push, akhirnya dapat map selain map kereta ya, dan di sini pesertanya banyak. Kita akan hajar mereka semua, kita akan makan, kita akan ambil kekuatannya supaya kita menjadi besar dan ya kita bisa mengalahkan si Heitayo tadi. Kurang ajar itu Heitayo itu. Ayo kita tabrak mereka semua. Rasakan. Ah, dapat banyak XP kita. Oke. Okay.
Ini ada lagi guys di depan kita, ada 3-4 peserta, kita tabrak lagi mereka. 3-2-1. Banyak ini terkumpul ini. Jadi gede ini nanti kita ini. Oke, lompat. Lompat, mantap. Oke, di depan ada 3 peserta lagi. Kita tabrak guys, kita tabrak tiga-tiganya. Gokil sekali everybody. Oke, kita sudah berevolusi guys. Kita sudah dapat kekuatan yang cukup untuk melawan Hetayo. Saatnya kita tunggu di mana si Hetayo itu ya. Oke, apakah ada di sini dia? Tidak ada. Oh, ada. Oh, ada Hetayo guys. Ada Hetayo. Tapi dia tidak punya kaki laba-laba guys. Wah, ini kesempatan yang baik ini. Kita langsung adu tabrak. Sudah sama besar kita. Ayo. Sekali lagi. Langsung jatuh guys. Langsung jatuh Hetayonya. Tidak berdaya everybody. Karena sekarang ukuran kita sama ya. Sudah sama-sama besar. Rasakan itu ya. Oke, kita langsung ke garis finish guys. Dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Thomas X yang sangat-sangat kuat sekali. Oke, ke garis finish. Dan ya, dapat crown mantap jiwa. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa WEPA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, lagi-lagi aku akan menggunakan skin rahasia mobil hantu ambulan yang mana di atasnya ada pocong dan juga kuntilanak yang menggambarkan bahwa orang-orang yang meninggal ini jadi hantu gitulah ya. Jadi ini hantu pocong dan kuntilanak dan mereka akan membasmi semua peserta yang ada. Jadi kita masukin mereka ke dalam ambulan ya. Jadi kita makan istilahnya mereka itu ya. Gimana itu istilahnya? Pokoknya kita jadikan mereka itu semua jenazah ya, kita buat meninggoy semuanya, kita masukin semuanya ke mobil ambulan. Dan itulah misi hari ini, let's go ya. Kita akan langsung saja bergegas. Kita akan cari musuh. Kalau ketemu monster bagus juga sih, tapi kalau target kita saat ini ya peserta aja ya, kita jadiin mayat semua, let's go. Alright guys, ini dia di map Pipot Push, kita akan memakan semua peserta di sini. Let's go, kita tabrak mereka semua, kita basmi ya. Oke. Kita hantam mereka semua guys, satu persatu tanpa tersisa kita tabrak. Mati kalian, jadi jenazah semuanya ya. Oke, kita sudah membasmi beberapa. Kita tabrak lagi nih. Oke, mantap. Kita tabrak lagi di sini. Set. Lagunya pun menyeramkan, guys. Oke. Set, naik ke sini. Oke, kita akan menabrak sisanya, guys. Mati kalian semua ya. Mati semuanya. Wait. Oh my god, ada Bestayo guys. Ada Bestayo dong, tiba-tiba Bestayo muncul di hadapan kita dan kita akan membasminya guys. Let's go, kita tabrak. Macam-macam. Lagi. Segitu aja kuatanmu, Tayo. Lemah sekali Bestayo ini ya. Terlalu cupu Anda, Bestayo. Oke. Maju. Langsung aja kita ke garis speed. Oh my god, Bestayo berubah menjadi Megazord, menjadi Transformer guys. Itu dia Transformer. Bestayo kita berubah juga. Oke, ini dia guys. Perubahan pertarungan ambulan lawan Bestayo. Dia tidak punya hantu macam kita ya. Ini macam-macam nih hantu Tayo ini. Oke. Apa kau? Macam-macam kau Tayo. Oke, ini pertarungan Transformer Tayo melawan Transformer ambulan. Kita lihat siapa yang akan menang guys. Kita mengeluarkan aura negatif dari hantu-hantu kita tapi tidak mempan. Oke. Oh, berbahaya guys. Berbahaya itu serangan tadi itu. Oke, santuy dulu. Aduh, tidak kena. Oke, slow. Bagaimana ini?
kita akan menggunakan kekuatan overpower aja ya. Kita langsung guys, kita akan terbang dari atas. Oh, dia duluan dong. Oh no 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 no. Oh. Oh. Oh no no no. Wah, ini nih enggak bisa dibiarin nih guys. Ah, kita keluarkan lagi aura negatif untuk membuka jarak, dan saatnya kita keluarkan serangan pamungkas. Kita akan melompat setinggi-tingginya guys. Aduh, aduh. Oke. Tenang. Ini serangan terakhirku guys. Oke, ini dia. Dan aduh. Wah. Wah, kalah guys. Sorry banget kalah. Aku baru mau mengeluarkan menggunakan mobil, jadi ini adalah skin mobil boy, dan aku akan menggunakannya di map rahasia Pipot Push Tumble guys, dan kita akan menabrak semua peserta. Tapi karena ini Bobo Boy, jadi mobil-mobilnya pun punya kekuatan elemental ya. Jadi bagaimana keseruannya, kita langsung saja saksikan bersama-sama ke map rahasia. Dan di sini guys sudah ada 1, 2, 3, 4 peserta. Oke, 5 sama aku ya. Oh, jalan dia. Kok kakinya masih ada guys? Wah, ini ngebug ini. Kok jalan dia guys? Tapi bentuknya mobil ya. Kocak sekali ya pribadi. Oke, ini mobil cuman ada kakinya kelihatan guys. Wah, no problem lah ya. Oke. Maju. Kita serang. Oke. Kocak banget ini ya. Kok ada kakinya nih, kayak cuman ngebug ini game ini guys. Nggak tahu ya kenapa bisa begini ya. Seharusnya itu kakinya nggak ada, dan seharusnya dia nggak gerak guys. Ini Bobo-Boynya cuman mobilnya doang ya. Ini semuanya gerak, ini kocak ini. Oke, I don't know kenapa bisa seperti ini. Oke, kita serang guys. Nice. Kita tunggu naik. Kita serang. Ah, mati kau. Oke, kita berhasil memenangkannya. Mantap jiwa. Oke, mantap. Langsung guys, langsung lolos. Gokil. Ini selanjutnya api nih, air ya ini. Oh iya, Bobo Boy air ini guys. Mobilnya warnanya begini. Oke, dia duduk di atas ini ya. Kita lihat guys, apakah ini keren sama seperti tadi atau malah jelek ya. Kita lihat bersama-sama saja. Let's go. Cepatlah, lambat kali ini. Bobo Boy air. Oh, naiknya kayak gini dia ya. Kocak sekali guys. Apakah dia akan turun? Apakah dia akan stay di atas itu? Oh, turun juga guys. Kok jalan ini? Kok jalan dia mobilnya? Kenapa jalan juga orangnya guys? Ini ngebug ini mobil Upin. Mobil Bobo Boynya ngebug ini. Kita akan melawan mereka semua guys. Oke, maju. Kita serang. Oh, sama saja kekuatannya seperti Bobo Boy air biasa ya. Cuman ini pakai mobil doang ini. Wah, ini kocak ini. Nggak ada bedanya ini guys. Aneh banget ya. Maju. Oke, maju. Kita serang dia guys. Oke, sabar. Ini kayak gini doang ini guys. Gak jelas banget ya. Oke, maju. Kita serang guys. Oh, ini maju dia. Dia mau melawan kita si huruf F ini ya. Oke, no problem, kita serang biasa saja. Terlalu easy. Oke, maju lagi guys. Kita akan maju. Kita naik ke sini. Set. Kita berpindah ke sini. Set. Oke, lolos ke babak selanjutnya. Mantap jiwa. Apa lagi kita pakai ya? Skin apa lagi guys? Bobo Boy apa lagi kita pakai ya? Solar kali ya? Solar kayaknya seru deh, solar ya. Oke guys, ini dia mobil mobil dari Bobo Boy Solar. Ya, solar guys. Kita akan lihat apakah ini sama seperti tadi, lebih keren atau apa ya. Kita akan cek guys. Oke guys, ini dia Bobo Boy Solar kita. Kita akan menabrak. Ini jalan juga guys, semuanya kayak gini nih. Apa sih ya, kayaknya harus dibaikin ini ya nanti ya.
Ini dia aneh guys, nggak jelas loh ini gamenya loh. Seharusnya dia nggak kayak gini nih. Ya ini salah kesalahan dalam membuat karakternya, skin-skinnya ya. Tapi kekuatannya sih masih overpower sih. Tapi ya begini guys. Nah liatin, begini guys dia. Jalan loh, dia ini jalan tuh, kakinya juga kelihatan loh ini. Aneh banget ini ya. Seharusnya kan mobil aja gitu loh, aneh banget nih. Oke lah ya, no problem lah ya, kali ini agak kurang berhasil skin-skin yang aku buat, jadi gak apa-apa lah ya. Kita bantai semuanya. Oke, mati semuanya. Kita maju lagi. Cepat. Let's go. Oke, kita akan coba menghancurkan beberapa, apa sih namanya ini guys, lupa lagi aku namanya, arena-arena ya. Oke, kita akan menghancurkan beberapa arena di sini. Di sini juga. Ya udahlah ya, nggak ada lagi yang bisa dilakukan guys, ini gagal ini ya, episode kali ini gagal, sorry banget. Aku gagal, benar-benar gagal, jadi ya kita langsung saja ke garis finish. Naik ke sini, oke. Oke, mantap jiwa, saatnya kita ke garis finish. Udah guys, gitu aja gagal. Monster Bestayo, tapi aku pengen gabungin dia dan menjadi Bestayo Eater. Ini Spider Tayo ya, jadi pergabungan antara mobil Bestayo dengan apa tadi namanya, tadi lupa tadi namanya, Coco Charles ya, udah lupa. Coco Charles sudah tidak viral lagi soalnya, jadi lupa ya. Dan seperti inilah bentukannya guys, kita akan coba gunakan ini di map Pipotpus aja ya, kita coba ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat ada banyak peserta, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 terlindung satunya, 8 sama aku ya, dan kita akan menabrak mereka semua. Dia nggak punya mulut ini ya, jadi tabrak aja lah ya. Melaju, oke kita tabrak ini guys. 3-3-nya langsung guys, seru banget ya. Ditabrak begitu saja menggunakan mobil Bestayo. Siapa yang punya skin Bestayo selain Rudy WFA ya? Oke, kita tabrak lagi ini dua. Satu aja yang kena guys. Satu aja yang kena ya. Seru juga nabrak-nabrak orang ini. Oke. Sini ada 3 peserta lagi, kita akan tabrak mereka semua ya. 3-3-nya kita tabrak. Rasakan. Semuanya terpental, semuanya mati ditabrak oleh monster Spider Bestayo. Dan ya, udah selesai guys. Sudah selesai ya, tidak ada monster-monster apa di sini. Aku cuma pengen ngetes aja, pengen menguji kekuatan dan bagaimana gitu skinnya pakai mobil di map Pipotpus kayak mana, kayak gini ya. Oke, kita naik ke sini dulu. Set, nice. Saatnya kita ke garis finish. Oke, kita dapat crown. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Dan ini, jadi kita sebenarnya pakai mobil ini ya, jadi nabrak-nabrakin orang gitu, dan tentu saja itu sangat seru. Tapi ini ada perubahannya juga, jadi dia bisa berubah kayak Transformer ya, bisa jadi robot juga. Makanya ini seru banget, kita akan langsung saja beralih ke game Stumble guys. Let's go, kita cari map rahasianya guys. Oke guys, ini dia guys, Upin Ipin, mobil pan berhantu, hantu Upin Ipin balik kampung aja kita sebut ya. Kita akan menabrak semua peserta yang ada di sini menggunakan mobil. Ini kayak mobil jenazah dah ini ya. Oke, kita tabrak mereka, di sini ada 3 peserta. Kita tabrak saja, kita hantam, rasakan. Nah, mati kalian semua, rasakan. Oke, let's go. Oke, di sini kita tabrak lagi guys. Kita tabrak lagi ya. Balik kampung. Rasakan. Balik kampung. Nice, naik ke atas, mantap. Kita tabrak yang ini guys. Kita tabrak mereka semua. 3, 2, 1. Rasakan. Mati semuanya guys. Sekali tabrak ya, karena kita pakai skin Upin Ipin balik kampung. Mati semuanya, tidak tersisa.
kita menghabisi semua peserta yang ada di sini. Mantap jiwa sekali, everybody, sangat seru sekali ya. Sangat-sangat seru, guys. Loh. Oh my god, ada mobil bestayu, guys. Ada mobil bestayu di game Stumble, guys. Oh my god, kita akan melawan dia. Ini akan menjadi pertarungan mobil lawan bus. Oh. Oh, nggak bisa bergerak. Tabrak-tabrak aja nih. Lagi-lagi-lagi. Mati nggak tuh? Mati ke dia? Oh, mati, guys. Wah, GG nih mobil hantu Pinipin mengalahkan Bestayo. GG sekali. Oh. My god, Bestayo tadi berubah menjadi robot, guys. Ada tangan dan kaki dan punya pedang juga. Kita berubah juga dan ini dia, guys. Ini dia perubahan kita. Oke, Transformer Upin Ipin, mobil pan berhantu melawan Bestayo. Oke. Oh, sama-sama pakai senjata kita. Macam-macam kau, ha? Macam-macam kau ini. Oke, ini pertarungan antar Transformer bus. Aneh banget ya. Ya namanya juga game ya. Oke. Tidak mempan serangan kita, guys. Kita akan mengalahkan dia menggunakan ini aja ya. Oke, maju kau. Aduh, ndak kena dong. Oke, kayaknya aku akan mengeluarkan serangan terkuatku ya. Jadi aku akan menyerang dia dengan ketinggian maksimal. Oh, dia nyerang aku duluan. Oh no. Oh my god. Oh. Wah, ini berbahaya nih, guys. Darahku semakin menipis nih, kalau kena lagi bisa mati nih aku nih. Kayaknya kita harus menyerang. Oh. Waduh, darahku. Oh my god. Wah, ini semakin berbahaya. Apakah kita akan kalah? Tidak mungkin, kita bantai dari serangan terkuat kita. Dan guys, kalah dong. Kita ambil jalur tengah. Wait. Apa tadi aku? Wait, apakah kalian melihat tadi layarnya tiba-tiba? Oh, kenapa nih? What happened? Oh, apa itu? Jojo Charles. Kita mati, guys. Tiba-tiba layarnya nge-freeze, tiba-tiba kita meninggal ya. Kenapa ini? Oke, tadi HP ku tiba-tiba mati sendiri dan setelah nyala ternyata kita mendapatkan mobil, bukan mobil, ini kereta Jojo Charles di map Hot Wheels ya. Jadi entah ini ngebug, entah ini apa. Yang pasti kita mendapatkan kereta Jojo Charles, guys, di map Hot Wheels ya. Tapi ini nggak bisa dipakai. Ini kita nggak tahu, nggak ngerti aku ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi mainin pakai yang ini. Apakah kita bisa pakai ini? I don't know. Kita coba aja lah. Aneh banget ya mainnya mobil-mobilan tapi dapatnya kereta. Aneh banget nih. Oke, jadi aku sudah masuk di map rahasia Stumble, guys. Ini ada di kota kosong lagi, di mana aku mendapatkan mobil sport di sini, balapan di sini. Tapi di sini aku nggak pengen balapan, aku cuma pengen nyoba aja. Aku pengen nyobain mobil, bukan mobil ya, kereta Jojo Charles ini yang aku dapatkan dari map Hot Wheels. Jadi kayak gini, guys, penampakannya. Nah, kayak gini ya. Oke, kayak gini bentukannya. Kita coba-coba keliling-keliling dulu ya. Oke, kita coba-coba keliling-keliling dulu pakai yang ini. Di sini ya bisa makan orang kayaknya ini ya. Oke, di sini ada, oh bisa makan orang, guys. Bisa makan orang, ada orang. Apa ini? Kenapa ini? Oke. Oh, kita bisa mengupgrade. Kita bisa mengupgrade ini Jojo Charles-nya. Oke, nanti kita pakai balapan ya. Katanya sih bisa mengupgrade, kita makan dulu ini. Jadi kita disuruh makan orang dulu supaya bisa memperbesar tubuhnya. Nanti kalau udah besar kita bisa balapan pakai ini melawan, nggak tahu ya melawan apa ya. Kita pakai lawan mobil-mobil sport lah ya. Kita akan adu pakai ini karena ini bakal berbesar dan makin cepat kalau udah gede gitu. Tapi kalau dia mau gede, mau apa namanya, berevolusi, harus makan orang dulu. Oke, kita akan, ini bakal aku skip aja biar lebih singkat ya. Kita akan makanin orang-orang. Oke. Okay. Oke, di sini ada lagi satu, kita makan ya.
kita makan sampai nggak tahu sampai berapa, tapi belum besar-besar sih ini. Ini ada lagi satu, kita makan lagi. Oke. Oke, ini yang kelima, guys. Oh, ternyata sampai 5 itu dia besar ya. Oke, oke, kita ambil, aku akan lipat gandakan menjadi 3 ya. Maksudnya 3 kali lipat lebih besar. Berarti aku harus makan 15, ini udah 5. Aku akan makan 10 manusia lagi supaya besar ya. Supaya nanti bisa kita pakai balapan. Oke, ini yang ke-6. Kita cari lagi, itu yang ke-7 tuh dekat aja tuh. Yang ke-7 dekat saja. Aduh, headsetku mau lepas. Oke, kita makan yang ke-7. Kemudian kita cari yang ke-8. Oh, di depan ada lagi tuh. Iya kah? Oh iya, iya, iya. Gampang banget ya. Ya, nggak gampang sih. Agak lama sih nyarinya sih. Tapi pas ketemu mereka berdekatan aja. Kita cari lagi yang ke-9. Oke, di sini aku pengen coba naik ke atas. Karena ini kan laba-laba. Kereta laba-laba. Dan ternyata bisa ya. Ini bisa naik ke atas, guys. Oke, nice, nice. Oke. Oke, ya. Kita cari. Oh, di situ ada tuh satu tuh, ada satu kelihatan ternyata. Kita turun lagi ternyata keretanya bisa berjalan-jalan di dinding-dinding, di langit-langit. Oke, ini yang ke-9. Nice, sudah 9 kita makan, kita cari lagi. Oke, ini yang ke-10 ya. Ini bakal bebesar lagi ya berarti ya, karena ini yang ke-10 dia 5 kelipatan 5 bebesar. Oke, ini makin besar lagi. Kita akan cari 5 lagi. Oke, ini aku udah dapat 14 orang ya, 14 manusia, tinggal satu lagi ku cari ya. Karena tadi aku skip-skip aja biar cepat. Di mana ya? Kita cek sebelah sini. Oh, ada. Ada. Nih, ke-15 ya, yang ke-15 kita bakal jadi raksasa sih ini. Mainnya udah tengah malam, hampir jam 12 malam ya. Ya, kita akan lanjut lagi sekali lagi ya. Kalau ini nggak dapat juga, aduh, map. What? Map rahasia. Kok ada map? Oh, oke. Kita ini balapan guys, kayak Hot Wheels. Oke, kita dapat mobil apa ini? Wih, keren banget. Itu mobil polisi. Kita ambil yang sebelah kanan aja. Oke, aku masuk ke dalam map rahasia dan ternyata bisa jalan. Oke, ini balapan Hot Wheels, cuman beda arena, guys. Map rahasia Hot Wheels terbaru. Wih, keren banget mobilnya. Ini mobil Batman ini. Ih, keren, mobil sport. Musuhnya mobil polisi yang menang dong, kita dong. Kita kan mobil sport. Wah, keren banget ini. Bisa ngedrift gitu ya. Oke. Di sini udah ada turbo-turboan sih. Tapi ini keren banget. Arenanya bukan di situ, ini arenanya di kota, guys. Oke, kita ngedrift. Oh, ini gampang musuhnya ya, satu doang. Dan dia pakai mobil polisi, agak lambat gitu. Kayak gitu. Wih, keren banget ini. Nah gini ya, kalau map-map rahasia ini beda dari map-map biasa, jadi lebih keren. Oh, finish pendek banget ini ya. Oke, aku lolos ya, aku dapat crown. Gampang banget asli. Terlalu simple ini. Sudah. Oke, aku. Oke, yang kalah. Ini yang kalah tadi ya, si panda kalah guys. Oke, mobil. Oh. Oke, ada animasinya. Oke, diinjak ya, meninggal ya. Ya, jadi aku akan menggunakan beberapa skin Bobo Boy. Tapi kita ya diperlihatkan Bobo Boy yang biasa begini. Tapi aku akan bawa 3 ya. Ada Bobo Boy Api, Bobo Boy Solar, sama Bobo Boy Frozen ya. Kita akan coba mencari monster di game Stumble guys. Kita cari dulu map rahasianya di mana everybody.
Oke, map. Oh, kukira pipot push, ternyata map rahasia kita ada di rel kereta terbengkalai lagi. Sudah cukup lama aku tidak mendapatkan map kereta terbengkalai ya. Kita akan cari monster apakah kira-kira yang berada di sini. Oke. Oke, kita akan melihat dengan seksama, kita akan cari tahu monster apa yang ada di sini, guys. Tapi kita langsung ke bagian ujung sana aja ya. Takutnya kita langsung ditabrak kalau turun di sini. Jadi aku pengen turun ke ujung sana langsung saja supaya kita ya setidaknya bisa finish lah ya. Kalau tidak cepat-cepat banget ya gitu monsternya. Nggak tahu juga aku monsternya apa di sini. Apakah cacing besar Alaska atau bridge worm? I don't know. Kita cari tahu saja. Oh my god. Upin Ipin balik kampung, guys. Dengan kaki laba-laba loh itu. What happened? Oh, itu dia. Aduh, enggak kena lagi. Aduh, kita serang, rasakan. Oh my god. Oke, kalau itu maunya kita pakai ini, pakai solar, guys. Upin Ipin balik kampung, kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan solar kita. Rasakan. Aduh, enggak kena pula. Kenapa tidak kena, guys? Oke, dia maju lagi. Kita serang. Aduh, cepet banget gerakannya, gila. Wah, ini monsternya terlalu overpower ini, guys. Dia sudah upgrade ya. Kita akan menggunakan kekuatan Frozen untuk menghentikan pergerakannya. Baru kita serang, guys. Kita lihat apakah cara ini berhasil. Ini dia, 3, 2, 1. Nice. Mantap jiwa, guys. Kita berhasil membekukan Upin Ipin. Oh my god, Upin Ipin matanya banyak banget, gila. Oke, ini dia Upin Ipin. Monster mobil Upin Ipin balik kampung, guys. Ada kaki laba-labanya juga dong. Gila, ini berevolusi dia ini. Wow, kita basmi, guys. Kita basmi ya. Kita akan menghancurkannya. Rasakan. Mati kau. Oke, mati, guys. Oh ya, mati nih. Oke, mati. Kita berhasil mengalahkan Upin Ipin mobil pan berhantu balik kampung yang sudah berevolusi menjadi kaki laba-laba ya. Aneh banget sih itu sih, tapi ya serem sih dan keren ya. Oke, kita tinggal ke garis finish aja. Let's go. Di sini Bobo Solarnya nggak bisa terbang ya, mungkin karena di rel kereta kali, jadi ya I don't know. Oke, saatnya kita ke garis finish. 3, 2, 1. Tara. Kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah. Kita mendapatkan skin Upin Ipin ya, tapi ini kita tidak mau. Aku pakai skin Upin Ipin yang biasa kayak gini. By the way, ini dapat dari yang map rahasia tadi ya, yang kita kabur dari hantu pan mobil Upin Ipin, makanya dikasih ini. Tapi aku pengen eksperimen dulu. Kita akan kasih racun ini ke Upin dan Ipin, dan kita lihat bagaimana, guys. Kita modifikasi lagi. Oh my god, serem banget, gila. Upin Ipin berubah menjadi sangat menyeramkan dengan mata yang sangat banyak setelah kita kasih racun, guys. Oh my god, kita kasih racun lagi sekali. Yuk, bisa yuk. Sekali lagi, guys. Oke, ini dia racun kedua. Dan Londra. What? Dapat mobil dong. Kita dapat mobil hantu Upin Ipin, guys. Mobil pan berhantu Upin Ipin, kita dapat skinnya loh. Ini yang ngejar kita tadi nih. Wah, ini seru sih, kita pakai ya. Kita coba pakai di map Pipot Push dan kita lihat bagaimana, guys. Bagaimana kita menggunakan mobil ini di map Pipot Push, gimana ceritanya? Kita coba ya. Aku penasaran sekali dan ini bakal seru banget sih. Pertama kalinya nih aku pakai pakai skin mobil ya. Pertama kalinya aku pakai ini. Oke, langsung saja kita ya. Let's go. Oke, guys, ini dia yang sangat kita tunggu-tunggu, guys. Oke, kita akan menabrak aja kayaknya nih ya. Ini kayaknya ditabrak doang deh. Oke, guys.
keren banget ya, pakai mobil, yang lain jalan kaki, ini Upin Ipin pakai mobil hantu lagi. Oke, kita tabrak. Oh my god, dilindas kayak gitu ya. Oh, oke, ternyata dilindas, guys. Oh my god, pakai mobil dong. Kita di map people terus pakai mobil hantu. Gimana naiknya nih? Kita tabrak dulu ini. Oke. Oh, ada efek itunya juga ya. Oh, kita naiknya pakai ini ya. Sabar, kayak naik lift ini. Oh, bisa lompat, guys. Mobilnya bisa lompat, kurang canggih HP ini mobil hantu Panupin Ipin ini ya. Kita tabrak, langsung tiga-tiganya KO, ditabrak mobil pan hantu Upin Ipin balik kampung. Kayak gitu lagunya ya. Oke, kita sudah membantai semua peserta. By the way, di sini serem banget dan muka Upin Ipinnya serem banget ya. Tapi kalau yang biasa aja aku nggak mau juga sih, terlalu standar ya. Oke, kita coba guys. Kita langsung naik ke sini. Apakah bisa memantul dengan mobil sebesar ini? Oh, bisa dong. Dan kita langsung saja ke garis finish. Mantap jiwa, guys. Mantap jiwa. Ini keren banget skin terbaru yang aku punya ini. Gokil sih, gokil banget ya. Bisa-bisanya aku dapat.